Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Reni BTR. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Dimudahkan dalam segala urusannya dan pastinya dimudahkan dan dilancarkan dalam segala rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kali ini saya akan mereview sebuah rumah yang dijual tepatnya di sebuah klaster, yaitu klaster The Savana Mustika Residence, tepatnya berada di Mustika Jaya, dan lokasinya ini tak jauh dari pintu tol masuk Grand Wisata, hanya 10 menit loh teman-teman. Dan rumah ini semuanya 2 lantai, ada 14 unit. Dan ini saya akan lihat luas tanah ya. Luas tanah yang pertama itu di 61 meter. Jadi beda-beda ya teman-teman. Ada yang 53 meter. Tapi semua bangunannya itu 2 lantai. Dijual dengan harga 800 jutaan saja teman-teman. Teman-teman penasaran rumahnya seperti apa? Yuk kita sama-sama lihat rumahnya. Inilah teman-teman, The Savana Mustika Residence. Jadi bangunannya memang bangunannya minimalis banget ya teman-teman. Kita lihat untuk lingkungan sekitar. Nah teman-teman bisa lihat, jadi ada jalan ke sana itu memang tembusnya itu langsung ke pintu tol masuk Grand Wisata ya teman-teman. Jadi The Savana Mustika Residence ini hunian dengan konsep yang compact home di Mustika Jaya Bekasi Timur. Hadir dengan rancangan bangunan rumah elegan dan minimalis, serta didesain dengan tata letak ruang yang efisien dan lingkungan yang sehat. Dan The Savana Mustika Residence ini sangat cocok bagi keluarga muda ya yang aktif dan ceria. Memiliki 2+1 kamar tidur, memiliki 2 kamar mandi, ada smart home, ada bonus kanopi, pastinya bebas banjir, lalu one gate system dan CCTV, taman depan, begitu pun ada playground ya. Nah ini untuk rumahnya, jadi saat ini memang ini rumah contoh ya teman-teman. Bangunannya full, 2 lantai, dengan pondasinya batu kali, struktur bangunannya memakai beton bertulang, dengan memakai dinding bata ringan dan kusen-kusennya memakai aluminium. Struktur atapnya baja ringan dan listriknya 2200. Kita lanjut ya untuk area bagian carport. Jadi memang rumahnya sangat cantik, sangat minimalis. Untuk tampak depan. Jadi memang ini dibangun ada 14 unit ya teman-teman. Dan saat ini sudah terjual 2 unit. Kanopinya, kanopi besi, atapnya memakai kaca. Kita masuk di area bagian ruang tamu. Pak, maaf ya, sekalian di review. Ya, enggak apa-apa, kebetulan ini lagi ada konsumen juga ya, lagi lihat-lihat rumah. Untuk lantainya, saat ini memang ukurannya 50, nanti untuk unit berikutnya memakai keramik. Untuk untuk ukuran 60x60. Hah?
ke lantai bawah. Di sini sudah tersedia dapur dengan dindingnya memakai keramik dan meja kompornya memakai granit ukuran 60x60. Dan pastinya teman-teman di sini tuh bebas banget dari banjir dan airnya bagus banget loh teman-teman. Jadi memang ini tanahnya masih tanah darat ya. Jadi ini tuh tanah-tanah darat, tanah merah. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman. Bisa juga buat dikonsumsi ya, karena airnya memang bagus banget, bisa untuk dikonsumsi. Dan sini ada masih ada kelebihan tanah, teman-teman. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai juga ya, kelebihan tanah ini bisa dijadikan satu kamar tidur juga tambahan, atau mungkin bisa dijadikan ruang santai di area bagian lantai bawah. Kita lihat untuk area bagian kamar di untuk lantai bawah. Di lantai bawah ini ada satu kamar tidur. Untuk rumah contoh ini memang lantainya pakai keramik 50, tapi untuk pembangunan berikutnya memakai granit ukuran 60x60 dengan plafon memakai plafon berbahan gipsum dengan dilengkapi lampu-lampu downlight. Dan di bawah area tangga ada satu kamar mandi untuk lantai bawah ya teman-teman. Untuk kamar mandi di bawah, semua dindingnya sudah memakai keramik, lantainya pun sama keramik, dan klosetnya memakai kloset duduk. Kita lanjut untuk ke area bagian lantai 2. Untuk tangganya sudah memakai keramik yang tidak licin ya, memakai keramik motif kayu dan sudah dilengkapi juga dengan railing tangga. Untuk area bagian lantai 2, di sini ada 2 kamar tidur ya, teman-teman. Jadi memang kamar tidurnya ada 3. 2 plus 1 ya. Ini untuk bagian atas, jadi memang lumayan agak cukup luas untuk kamar tidur yang ada di lantai 2. Ini kamar tidur utama. Semua kusen-kusennya sudah memakai kusen yang berbahan aluminium. Dan di atas ada satu kamar mandi juga. Lantai dan dindingnya sudah memakai keramik dan klosetnya memakai kloset duduk. Jadi ini
lokasi yang memang saat ini ada yang sedang pembangunan ya teman-teman. Ini ada beberapa kapling lagi yang memang belum terjual. Tadi kita sudah lihat rumah contohnya dan sudah ada satu unit juga yang sudah terjual dan dalam proses pembangunan ya. Nah ini tanah-tanah kaplingnya ya teman-teman yang kita pasarkan saat ini. Nah itulah tadi teman-teman rumah yang dijual di sebuah klaster The Savannah Mustika Residence dengan harga dijual dengan harga 700 jutaan dengan bangunan full bangunan 2 lantai semuanya teman-teman. Dan rumahnya lokasinya deket banget dengan pintu tol masuk Grand Wisata. Teman-teman langsung cek lokasi ya untuk survei dan rumahnya bisa dilakukan secara pembayaran secara cash maupun KPR. Langsung hubungi saya di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalian terus dukung channel Reni BTR dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.